Bosan dengan suasana perkotaan, tak ada salahnya berlibur ke tempat yang belum terfikirkan sebelumnya. Wisata hutan bisa menjadi alternatif wisata yang anti-mainstream. Anda bisa-bisa beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk kota dan menikmati pesona alam. Wisata hutan Kota Forest ini bisa menjadi referensi Anda untuk menikmati liburan yang menyuguhkan suasana ketenangan dan kesejukan dengan rimbunnya berbagai jenis pohon. Terletak di pinggiran Kota Jember, tepatnya di Desa Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Kota Forest menghadirkan berbagai jenis pemandangan alam yang sangat cocok sebagai tempat liburan Anda usai hiruk-pikuk aktivitas kerja. Bertepatan dengan libur 1 Muharram, Kota Forest banyak dikunjungi masyarakat untuk menikmati keindahan alam di sana. Selain sejuk, di Kota Forest ini juga tersedia spot selfie yang anti-mainstream yang bisa Anda gunakan untuk bersuafoto. Di tengah pandemi saat ini, Kota Forest juga menyediakan berbagai fasilitas protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan serta papan himbauan untuk selalu memakai masker kepada setiap pengunjungnya. Soalnya kan belum pernah, jadi katanya lihat-lihat di kayak sosial media, oh tempatnya kayaknya dingin, adem. Ternyata memang di sini tempatnya enak, dingin. Kalau apa ya, bosan nuansa yang kota-kota panas, kayaknya di sini tempatnya enak buat refreshing. Wisata hutan yang dikembangkan oleh Perum Perhutani KPH Jember ini kini menjadi favorit masyarakat untuk mengisi waktu liburan mereka. Selain menyajikan suasana alam dengan berbagai jenis pohon langka seperti mahoni, pinus, sengon, tiket masuk pun cukup murah. Anda cukup merogoh kocek Rp5.000 saja dan bisa langsung menikmati keindahan alam seluas 6 hektar ini. Dari Jember, Yudisari Jember 1 TV melaporkan.